Untuk membangun kepercayaan generasi muda kepada lembaga negara khususnya DPR RI, Biro Humas Sekretariat Jenderal DPR memberikan edukasi terkait sistem parlemen dan fungsi DPR kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Usai menerima kunjungan mahasiswa, Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Raja Gukuk menjelaskan pentingnya pengenalan dan pemahaman sistem parlemen di Indonesia yang harus dimulai dari generasi muda. Johnson berharap generasi muda Indonesia dapat lebih mengenal DPR dan dapat memahami tugas dan fungsi DPR yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sehingga dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan yang dimulai dari generasi muda hingga akhirnya seluruh masyarakat kepada DPR RI. Kalau dilihat dari pertanyaan yang muncul itu, paling tidak dengan apa yang kita sampaikan, mereka sudah bisa memahami bahwa DPR itu sesungguhnya tidak seperti yang digambarkan selama ini, kan gitu. Artinya bahwa DPR itu sebagai wakil rakyat telah berupaya menjalankan tugas-tugas dari DPR itu sendiri. Sementara itu, Ketua BEM UIN Raden Fatah Usin mengatakan, banyak manfaat yang dapat diambil dalam kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah ke DPR RI. Seperti pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPR secara mendalam, serta dapat melihat secara langsung proses kinerja Dewan. Untuk bagaimana bisa kami berbagi pengalaman dengan para petinggi yang ada di DPR, kemudian kami mendapatkan arahan, mendapatkan ilmu, langsung berinteraksi dengan para Dewan, khususnya yang ada di pusat ini. Mega dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.